Hidup adalah perjalanan dari satu lelah kepada lelah berikutnya. Fa'idha faraghta fansabh. Apabila engkau telah tuntas dari suatu urusan, maka lelahkanlah dirimu untuk urusan yang lain. Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Karena makna dari nasab adalah lelah, seperti ungkapan dhalla yu'ani minan nasabi minat ta'abi al-anai. Nah, persoalannya, kita mau pilih lelah dalam perjuangan atau lelah dalam pengkhianatan? Karena lalai dari amanah adalah khianat.